Setelah ditetapkan status siaga pada Kamis 9 Mei lalu, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi dengan melontarkan lava pijar serta diiringi suara dentuman. Kali ini kolom abu mencapai 4.000 meter di atas permukaan puncak gunung. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali meletus pada pukul 00.24 menit waktu Indonesia Timur pada Sabtu dini hari. Letusan ini melontarkan lava pijar diiringi dentuman keras yang terdengar hingga ke permukiman warga sekitar. Ketinggian kolom abu teramati 4.000 meter di atas puncak gunung, berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara dan barat laut. Durasi erupsi yang terekam di seismogram kurang lebih 6 menit 27 detik. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Ibu mengatakan, letusan itu melontarkan lava pijar setinggi 800 meter di atas puncak dan jatuh sampai 1000 meter di bawah bibir kawah. Saat ini Gunung Ibu berada pada status level siaga 3, masyarakat diimbau tidak mendekati gunung dalam radius 3 sampai 5 km dari puncak gunung. Terjadi erupsi pukul 00.24 WIT dengan tinggi kolom erupsi teramati 4.000 meter di atas puncak kawah. Arah kolom erupsi mengarah ke barat laut dan utara. Rekomendasi dari kami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, untuk masyarakat atau pengunjung atau wisatawan yang berada di sekitar Gunung Ibu untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dan perluasan sektoral arah utara 5 km dari kawah aktif Gunung Ibu. Saat ini aktivitas Gunung Api Ibu masih merekamnya gempa-gempa permukaan, tetapi untuk erupsi sudah tidak lagi berlangsung.